Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Secara umum, tren perkembangan pandemi COVID-19 di tingkat nasional cukup positif. Hal ini terlihat dari hasil PPKM di Jawa Bali, yang menunjukkan berbagai daerah telah berhasil menurunkan level PPKM-nya. Beberapa kabupaten kota bahkan berhasil turun ke level 2. Selain itu, pemerintah juga menambahkan wilayah aglomerasi yang masuk ke PPKM level 3, yaitu Malang Raya dan Solo Raya. Selanjutnya, capaian positif juga terlihat dari penerapan PPKM di luar Jawa Bali yang untuk pertama kalinya secara nasional terdapat satu kabupaten kota yang berhasil masuk ke PPKM level 1. Penting untuk diketahui, penyesuaian aturan PPKM akan tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan uji coba menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya, penggunaan Peduli Lindungi akan diterapkan di lebih banyak sektor aktivitas masyarakat. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Persentase kasus aktif di Indonesia yang sempat meningkat melebihi angka dunia pada bulan Juli 2021 saat ini telah menurun. Pertanggal 29 Agustus, persentase kasus aktif di Indonesia yaitu 5,34 persen sudah berada di bawah dunia yang kasus aktifnya sebesar 8,56 persen. Jika dibandingkan dengan negara-negara dengan kasus aktif tertinggi seperti Amerika Serikat dengan kasus aktif 20,63 persen dan Inggris 17,72 persen, persentase kasus aktif di Indonesia masih lebih rendah sekitar 4 kali lipat. Kemudian apabila disandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Jepang dengan kasus aktif 17 persen dan Malaysia 15,4 persen, kasus aktif di Indonesia lebih rendah tiga kali lipat. Meskipun demikian, kasus aktif di Indonesia masih lebih tinggi empat kali lipat dibandingkan dengan India. India yang sempat mengalami peningkatan kasus yang signifikan, saat ini berhasil menekan kasus aktif hingga 1,16 persen. Penurunan persentase kasus aktif nasional ini merupakan perkembangan yang baik yang dicapai berkat peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Namun perlu juga dipastikan bahwa kapasitas testing COVID-19 di Indonesia terus ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah. Sebagai catatan, testing pada minggu ini kembali meningkat menjadi lebih dari 700 ribu orang diperiksa. Dengan positivity rate yang juga turun menjadi 11,94 persen dari minggu sebelumnya yang sebesar 18,34 persen. Kabar baik yang lain yang juga perlu untuk terus dipertahankan adalah persentase kesembuhan. Persentase kesembuhan di Indonesia per tanggal 29 Agustus berada pada 91,42 persen, lebih tinggi dibanding dunia yang berada pada 89,36 persen. Sebagai informasi, angka kesembuhan Indonesia pernah mencapai yang tertinggi yaitu 92,08 persen pada tanggal 3 Juni lalu. Kemudian selama lonjakan kasus bulan Juli kemarin, angka kesembuhannya sempat turun hingga 78,6 persen. Sayangnya, persentase kematian di Indonesia masih konsisten berada di atas persentase kematian dunia sejak Juli 2020. Pertanggal 29 Agustus, persentase kematian Indonesia berada pada 3,24 persen, sedangkan dunia sebesar 2,08 persen. Meskipun secara nasional kasus aktif dan kesembuhan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik, namun kita tetap harus waspada. Dalam hal ini, kita perlu melihat data di tingkat provinsi agar bisa mengetahui provinsi mana yang menyumbangkan kasus tertinggi dan perlu segera dikendalikan kasus aktif masih disumbangkan oleh 10 provinsi dengan jumlah kasus aktif tertinggi yaitu Jawa Tengah dengan kasus aktif 25.959, Jawa Barat 24.802, Sumatera Utara 22.179, Daerah Istimewa Yogyakarta 13.684, Jawa Timur 12.695, Papua 12.159, DKI Jakarta 7.764, Kalimantan Selatan 7.590, Kalimantan Timur 7.430, dan Bali 6.933. Ke-10 provinsi ini menyumbangkan 65 persen atau lebih dari setengah total kasus aktif di Indonesia. Terkait angka kesembuhan, saya ingin mengapresiasi 10 provinsi dengan angka kesembuhan mingguan tertinggi per tanggal 29 Agustus 2021 yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Riau, dan Kalimantan Selatan. Kesepuluh provinsi ini menyumbangkan 68 dari total kesembuhan nasional. Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakatnya yang telah bahu-membahu dan bergerak cepat dalam penanganan pasien covid sehingga angka kesembuhannya dapat meningkat. Sayangnya, masih ada tugas besar yang perlu terus menjadi perhatian kita bersama yaitu angka kematian. Angka kematian nasional disumbangkan dari 10 provinsi dengan jumlah kasus meninggal tertinggi yaitu Jawa Timur dengan 1214 kematian, Jawa Barat 922, Jawa Tengah 530, Bali 329, Sumatera Utara 222, Kalimantan Timur 213, Daerah Istimewa Yogyakarta 206, Riau 193, Lampung 179 dan Kalimantan Selatan 150. Ke-10 provinsi ini menyumbangkan 75% dari total kematian nasional pada minggu ini. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah 9 dari 10 provinsi ini sama-sama menjadi penyumbang tertinggi pada angka kasus aktif, angka kesembuhan dan angka kematian dalam waktu yang bersamaan. Ini artinya kualitas pelayanan kesehatan di provinsi-provinsi ini sudah ditingkatkan, namun kematian tetap belum dapat ditekan. Hal ini dapat terjadi karena Penanganan warga yang terkena COVID-19 tidak dilakukan dengan sigap dan cepat, atau karena masih adanya warga yang melakukan isolasi mandiri. Selain itu, fokus penanganan COVID masih berada di hilir, yaitu pelayanan pasien COVID, dan belum maksimal pada tingkat hulu, yaitu pencegahan dan pengawasan disiplin protokol kesehatan. Penanganan dini pengawasan pasien COVID-19 serta pengawasan protokol kesehatan yang berperan penting dalam perkembangan kasus aktif, sembuh, dan meninggal ini lagi-lagi tidak terlepas dari peran posko atau satgas di tingkat desa atau kelurahan. Sayangnya, meskipun posko dan satgas sudah banyak terbentuk di provinsi-provinsi ini. Namun pelaporan kinerjanya masih terpusat pada kegiatan edukasi dan sosialisasi 3M. Kegiatan pembubaran kerumunan, mendata warga yang positif Covid, dan pengawasan protokol kesehatan masih sangat sedikit jumlahnya. Untuk itu, dimohon kepada seluruh kepala daerah dari 10 provinsi ini untuk betul-betul memantau pelaksanaan fungsi posko di wilayah kerjanya masing-masing. Pastikan Warga yang terkena COVID memanfaatkan tempat isolasi terpusat dan tidak melakukan isolasi mandiri agar kondisinya dapat dipantau, dapat menimalkan risiko kematian. Selanjutnya, saya akan mencoba memaparkan gambaran besar kebijakan pengendalian COVID-19 nasional yang berlaku saat ini. Pada prinsipnya, secara sederhana kita bisa menjabarkan peluang penularan menjadi tiga bagian. Yaitu di sekitar tempat tinggal, di perjalanan, dan saat beraktivitas di luar rumah, untuk dapat mengatur aspek kehidupan dan jumlah masyarakat yang tidak sedikit, maka diperlukan kebijakan khusus yang dijadikan pedoman. Dan dinamika pembaharuan secara berkala adalah cerminan pemerintah untuk senantiasa responsif menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Pertama, untuk dapat meminimalisir peluang penularan di hulu atau di sekitar tempat tinggal kita, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru maupun surat edaran satgas, diperlukan pembentukan Pusat Komando COVID-19 Desa atau Kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menentukan skenario pengendalian yang tepat sampai ke tingkat RT maupun RW. Satgas beserta posko di tingkat desa atau kelurahan memiliki empat fungsi pengendalian COVID-19, yaitu melakukan upaya pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung, yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintahan, maupun militer, mengingat permasalahan yang kompleks dan khas di tiap daerahnya. Kedua, selama dalam perjalanan ke tempat tujuan beraktivitas kita tidak bisa pungkiri bahwa selama melakukan mobilisasi dengan berbagai pilihan moda transportasi, peluang penularan tetap ada. Sampai saat ini, persyaratan kepemilikan surat tanda negatif COVID-19, kartu vaksinasi, maupun surat tanda registrasi pekerja atau STRP masih diberlakukan untuk perjalanan dalam negeri. Sedangkan protokol yang harus dijalani oleh pelaku perjalanan internasional yang hendak masuk ke wilayah Indonesia ialah screening kesehatan, penunjukan dokumen wajib seperti surat tanda negatif COVID-19, dan kartu vaksinasi, karantina tes ulang RT-PCR sebanyak dua kali, dan vaksinasi bagi mereka yang belum tervaksin. Mohon masyarakat betul-betul memperhatikan update dan rincian aturan demi perjalanan yang aman dan nyaman dan yang ketiga ialah mencakup aspek aktivitas selama di luar rumah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sedemikian rupa dirancang pemerintah dan mencakup lintas sektor. Bahkan dibedakan rincian aturan pengetat longgarannya sesuai dengan kondisi kasus yang ada di setiap kabupaten kota sesuai dengan hasil leveling yang diupdate per minggunya untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, serta per dua minggu untuk wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berikut beberapa update pengaturan PPKM di wilayah Jawa Bali berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2021 yang berlaku seminggu ke depan. Secara umum, akan diberlakukan screening dengan aplikasi peduli lindungi mulai tanggal 7 September pada industri dengan orientasi ekspor dan penunjang serta beberapa sektor esensial. Khusus bagi industri orientasi ekspor dan domestik dapat beroperasi 100% dengan syarat minimal memiliki dua buah shift kerja. 50% karyawan telah divaksinasi dan memiliki iomki atau izin operasional dan mobilitas kegiatan industri dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Selanjutnya, perhelatan Liga 1 akan dilaksanakan maksimal 9 pertandingan di daerah level 3 dan 2. Adapun poin tambahan secara detail per levelnya yaitu di kabupaten kota level 4 perubahan jam operasional sektor perbelanjaan kebutuhan sehari-hari seperti supermarket menjadi pukul 21.00, pasar rakyat yang menjual kebutuhan non sehari-hari menjadi pukul 17.00, operasional pedagang kaki lima sampai jam 21.00 dan uji coba protokol kesehatan di mall mulai dilakukan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta di kabupaten kota level 3, perubahan jam operasional sektor perbelanjaan kebutuhan sehari-hari seperti supermarket menjadi pukul 21.00, pasar rakyat yang menjual kebutuhan non sehari-hari menjadi pukul 17.00, operasional pedagang kaki lima sampai jam 21.00, operasional makan atau minum di warung tegal, resto dan kafe di ruang terbuka serta mall menjadi 21.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen, sedangkan restoran atau kafe di area fasilitas olahraga dapat menyelenggarakan dine-in dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan durasi 30 menit. Lalu dilakukan uji coba protokol kesehatan di area tertutup di DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang daftarnya akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan terakhir, kegiatan konstruksi non infrastruktur publik dapat beroperasi maksimal 30 orang. Sedangkan di kabupaten kota level 2, perubahan jam operasional pedagang kaki lima sampai jam 21.00, operasional makan atau minum di warung tegal maupun restoran maupun kafe menjadi 21.00. Dan penerapan screening dengan Peduli Lindungi bagi fasilitas umum dan kegiatan seni budaya sosial dan kemasyarakatan khusus untuk pelaksanaan pembukaan tatap muka yang sudah berlangsung sejak minggu ini telah berdasarkan pada surat keputusan bersama empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Ristek), Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang mengizinkan pemberlakuan kegiatan pendidikan tatap muka di daerah dengan level 1 sampai dengan 3 dengan operasional yang mengacu kepada panduan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan dari Kementerian Kesehatan. Pada prinsipnya, pemerintah pusat menyadari masih adanya keterbatasan fasilitas pendukung maupun cakupan vaksinasi di beberapa daerah. Namun, sesuai dengan pernyataan Mendikbud bahwa hal-hal tersebut bukan menjadi penghalang, namun perlu dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi daerah telah diizinkan melakukan PTM atau pendidikan tata, -tata muka untuk menggiatkan tiga pilar pengendalian dengan lebih masif. Dan terakhir, walaupun saat ini data kasus COVID-19 cenderung membaik di berbagai aspek epidemiologis serta turunnya banyak level daerah, namun bukan berarti kita menjadi lengah malah sebaliknya, kita harus konsisten untuk bersikap hati-hati. Kita mengetahui bersama bahwa dengan modal kasus yang cukup terkendali saat ini, pemerintah telah merelaksasi pengaturan di berbagai aktivitas khususnya di fasilitas publik sehingga perlu disikapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, mulai 1 September akan dibentuk Satgas yang terdiri dari petugas asosiasi dan ikatan pengelola di 11 jenis fasilitas publik atau institusi, diantaranya di tempat aktivitas ekonomi dan belanja, aktivitas hiburan dan olahraga, aktivitas penyediaan akomodasi, aktivitas pelayanan kesehatan, transportasi, aktivitas kerja, aktivitas pendidikan dan sosial, aktivitas sosial, aktivitas penegakan hukum, aktivitas energi dan lingkungan, serta aktivitas keagamaan. Nantinya, satgas di fasilitas publik ini akan menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pencegahan, pembinaan, dan pendukung. Diharapkan, gambaran mengenai apa yang harus kita perhatikan dalam menjalankan aktivitas dengan menyadari kebijakan terkini yang berlaku dapat memupuk rasa tanggung jawab kita untuk andil dalam mempercepat transisi hidup berdampingan dengan COVID-19. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19. Pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pemerintah Indonesia secara resmi menerima kedatangan sebanyak 9,2 juta vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku. Vaksin dalam bentuk bahan baku membuat Indonesia memiliki lebih dari 217,9 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk bulk. Maupun vaksin, jadi masuknya vaksin ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus memenuhi kebutuhan vaksin di tingkat nasional. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan penyebaran suatu virus, termasuk di dalamnya adalah virus COVID-19, ada beberapa tingkatan penyebaran yang terjadi. Saat ini, kita masih berada dalam situasi pandemi, yaitu suatu keadaan di mana penularan. Virus COVID-19 dirasakan serempak di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, sebagai bagian dari masyarakat global, tentunya kita berharap pandemi ini dapat mengecil skalanya sehingga berubah menjadi endemi. Meski nantinya COVID-19 berubah statusnya menjadi endemi, bukan berarti virus ini serta-merta hilang. Endemi merupakan keadaan di mana penyebaran virus terbatas. Pada daerah tertentu dalam jumlah dan frekuensi yang rendah, sehingga mereka yang tertular akan mendapatkan penanganan yang maksimal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, tentunya penanganan kasus COVID-19 di Indonesia berperan penting dalam usaha mengubah pandemi COVID-19 menjadi endemi. Sebagai bentuk kontribusi penanganan COVID-19 di lingkungan global. Dan perlindungan masyarakat Indonesia, maka pemerintah melakukan penguatan strategi di hulu yang berfokus pada strategi defensif dan ofensif yang terdiri dari pertama, peningkatan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (3M); yang kedua, akselerasi vaksinasi dalam skala besar; dan yang ketiga, peningkatan upaya (3T), yang harus digarisbawahi adalah ketiga strategi tersebut. Harus dijalankan secara bersamaan karena sama pentingnya dan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh kelompok masyarakat. Selain ketiga strategi tersebut, kita juga harus mulai mengantisipasi lonjakan kasus yang berpotensi terjadi akibat dari beberapa kegiatan spesifik seperti perhelatan PON dan libur panjang di bulan Desember. Keberhasilan dalam melaksanakan strategi penanganan COVID-19. Serta kecakapan dalam mengantisipasi lonjakan kasus di Indonesia akan sangat besar pengaruhnya untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara produktif dan aman. COVID, upaya penanganan ini juga akan menjadi kontribusi kita dalam usaha menurunkan status penularan COVID-19 di dunia. Demikian konferensi pers pada hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya media. Terima kasih. Ya, selamat sore Prof. Pertanyaan pertama dari berita 1com dan Fitri Liputan6.com. Bagaimana tanggapan Satgas Covid-19 terkait survei KPAI yang menyatakan bahwa mayoritas peserta didik sebesar 88% siap divaksin, sementara sisanya menolak vaksinasi. Di satu sisi beberapa sekolah di level PPKM 1, 2 dan 3 masih belum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Lantaran cakupan vaksinasi pelajar di sekolahnya rendah. Apakah vaksinasi pelajar tersebut syarat utama untuk dipertimbangkan dalam PTM? Lalu bagaimana evaluasi pembelajaran tatap muka hari pertama kemarin? Apakah adanya penurunan level PPKM di sejumlah daerah? Sekarang berpeluang untuk menambah jumlah sekolah yang melakukan PTM terbatas atau menunggu evaluasi pelaksanaan sekolah yang sudah menjalankan PTM terlebih dahulu. Terima kasih Berita1.com dan Liputan6.com. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik memiliki kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional penting untuk diketahui bahwa vaksinasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan yang maksimal dalam menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan data per tanggal 31 Agustus, telah sebanyak 1,9 juta tenaga pendidik dan 1,7 juta anak usia 12 sampai 17 tahun yang tergolong usia pelajar yang sudah divaksin penuh. Pemerintah memastikan bahwa vaksin yang digunakan aman, efektif, dan juga minim efek samping. Lalu terkait pembelajaran tatap muka terbatas sudah diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia yang sudah berada di level 1 sampai dengan 3 seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Secara umum Penyelenggaraan PTM terbatas sudah berjalan dengan baik dan ditemukan beberapa catatan terkait protokol kesehatan yang nantinya akan terus diperbaiki, baik meliputi random testing, rekapitulasi laporan kasus COVID-19, maupun cakupan vaksinasi di satuan pendidikan. Bagi daerah yang telah berhasil menurunkan level daerahnya, maka dipersilahkan untuk menyesuaikan pengaturan pembatasan kegiatan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku penting untuk diketahui bahwa untuk memastikan PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua murid. Melalui sinergi yang baik ini, maka aktivitas siswa di sekolah dapat terpantau dengan baik dan dapat mencegah potensi penularan COVID-19. Jika nanti ditemukan adanya siswa yang terinfeksi COVID-19 maka kegiatan PTM di sekolah tersebut akan dihentikan selama tiga hari. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Cahya Mulyana, media Indonesia: bagaimana melihat penurunan kasus COVID secara nasional? Apakah ini berkat koordinasi intensif dengan kepala daerah yang semakin baik? Terima kasih, media Indonesia. Tren kasus konfirmasi mengalami penurunan yang cukup signifikan capaian ini merupakan kontribusi dari peran seluruh pihak dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus terjalin sehingga kebijakan di tingkat nasional dapat dijalankan dengan baik hingga di daerah seperti rapat koordinasi rutin Forum Kompimda pimpinan teknis termasuk pula pembentukan sekretariat bersama Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan COVID-19 sebagai wadah penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam percepatan pengendalian pandemi beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh pihak untuk dapat terus menjaga tren positif ini. Jangan sedikit pun lengah walaupun tren kasus konfirmasi mengalami penurunan. Kita harus terus waspada dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan 3M, deteksi dan penanganan yang baik melalui 3T dan program vaksinasi nasional. Ketiga hal ini merupakan kunci utama pengendalian COVID-19, sehingga nantinya terwujud masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Terima kasih uh, atas pertanyaan dari media. Dengan demikian, konversi pers uh, berakhir. Uh, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.